Eh, muka lo tuh udah kotor, duduk di bawah. Agak duduk di bawah. Lo tuh udah ketangkep basah, nyolong manga di kebonan depan. Masih kagak ngaku. Kering ah, gak basah, Pak. Tersurah, bego. Bego, eh. Lo bener-bener lo, kalau ketawa nama incang gue lo, lo bakal dicincang lo. Ini makanya gak penjual lo pake nyolong. Saya gak nyolong. Udah ketahuan juga udah. Nah tuh, cang gue mampus lo. Ada apa? Ini cang. Nih, si item nih cang. Gila gue lagi tidur. Iya cang, bener. Dia ketawa nyolong cang. Eh, lo dapet anak monyet di mana? Ini kan monyet bang, cang. Emang di misalnya lo pake baju bagus? Kasian, monyet orang ya? Iya kali, Cang. Ada orang, Bang. Orang? Iya, Cang. Eh, ngapain lu tadi? Ngapa-ngapain. Ngapain deh? Ngaku lo. Dia tadi nyolong mangga di kebonan depan, Cang. Ngaku lo. Ngaku lo. Enggak, Bang. Siapa suruh berdiri? Bawa. Eh, anak mana lo? Anak gang Haji Bodong, Bang. Yang sebelah sono? Iya. Anak siapa lo? Anak Haji Ojak, Bang. Haji Ojak? Iya. Yang preman pasar? Iya. Yang ada tato rendangin di sini? Iya. Bener-bener. Di sini rumah makan Padang? Iya. Oh, yang codet di muka tuh? Iya, sih. Bener-bener. Oh, anak dia? Iya, Bang. Oh, emang dia siapa? Cang, ya itu gue tahu. Gua asal ngomong. Tahu? Gak tahu gua. Iyalah, itu gue tahu. Eh. Ngapain lu tadi? Enggak bang, saya gak ngapa-ngapain. Ah, ngaku lu! Eh, udah jelasin ya, ketawa nyolong mangga di kebonan lo. Kagak ngaku lagi lu. Saya gak nyolong bang. Nyolong mangga? Kagak. Ih, kagak ngaku lagi lu. Saya mau ngambil layangan bang. Ambil layangan? Iya. Buat apaan? Buat apaan? Buat dirujak bang. Hah? Dirujak? Iya. Diri lu. Diri lo. Iya. Eh, gua tanya sama lu ya. Jawab dengan jujur ya. Iya, Pak. Awas kalau bohong lo. Awas ya. Enggak. Emang enak dirujak layangan? Cobain, Dul. Iya, Cang. Lu nyari layangan, Gi. Kita rujak, yuk. Iya, Cang. Yuk. Mana-mana, iya, Cang. Bumbunya apa ya, Lia? Kayaknya enakan pakai dedek. Apa pakai dedek ya? Iya, Cang. Maaf, Pak. Ya? Mau tanya ya? Oh, iya, Bang. Ini hotel apa, Mbak ya? Oh, ini namanya Lembang Asri Mountain Resort Hotel, Bang. Wow. Bagus ya, Mbak ya? Bagus dong, Bang. Mahal nggak? Standar harganya. Saya bisa jawab-jawab gini soalnya saya emang kerja di sini, Bang. Oh, Mbak pegawai sini? Iya, benar. Iya. Eh, Abang nanya-nanya mau nginep sini ya, Bang, ya? Enggak. Saya mau kenalan aja. Iya, yeah, mau kenalan aja pakai muter-muter, Bang, hari gini. Boleh dong. Maaf, kenalan ya? Iya. Yeah. Saya Mat Pelor. Sabria, Bang. Mbak Sabria? Waduh. Ngomong-ngomong, Mbak mau kemana ya? Saya mau pulang, Bang. Waduh, kebetulan. Boleh diantar dong. Mbak mau nganter? Iya. Naik apa, Bang? Jalan kaki. Oh, dia jalan kaki. Emang saya cewek apaan? Mendingan saya cari ojek dulu, Bang. Ih, jalan kaki. Bang, jalan kaki sehat, Mbak. Salah tuh gua. Don't you know I care for you? Don't you know I cry? Hai, Mbak. Mbak. Mau pulang ya? Iya, Bang, mau pulang. Mau diantar nggak? Masih jalan kaki? Kali ini masih. Pulang aja sama keluarga lo ya, Bang. Ye. Yeah. Saya udah enggak ada, Mbak. Siapa sama tak pernah sama.
peti. Mbak. Abang Mas Taylor kan? Iya dong. Mau ke mana ya? Pulang, Bang. Waduh. Mau diantar enggak? Mau, Bang. Yes! Hai! Yuk, yuk. Kok enggak naik motornya, Bang? Punya orang, Mbak. Nah, lu jauh-jauh. Gak usah kesini lagi. Gara-gara lu, setan. Apa di sini tadi? Kita gak boleh manggil-manggil lagi, karena udah sama-sama dokter. Wih. Dokter Steny. Dokter Ruben. Jodoh. Kita rayakan ketemuan ini. Wah gila gaya lo, Kamil. Tampak-tampak malu asik. Apa kabar lo? Sehat dong gue. Terus gue sih, semenjak kita gak ketemu nih, masih ada satu kebiasaan gue. Ngutang. Itu kebiasaan dari SMA tuh, Sob. Yo. Lo inget gak sama gue? Oh, ya kita ngutang-ngutang dilempar panci mau warna. Tapi itu zaman lalu, kita gak usah inget-inget lagi. Tapi gue masih. Kita masih? Salah, gue bercanda, gila lo. Apa kabar teman-teman kita ya? Lah, gue jarang ketemu ya, paling yang gue masih ketemu tuh dokter Sabria. Yang karena tempat prakteknya kan dekat sama tempat gue. Dia kata, kalau gak salah pacar sama penyanyi tuh. Iya, Mario Febrian. Bener. Ya, gak tau lah ya. Tapi yang gue aneh tuh ya, dokter Manung. Kenapa dia? Itu aneh tuh dia tuh. Gue yakin dia punya affair sama pasiennya, gak mungkin gak? Kalau bisa mau gitu. Dia tuh sekarang, gue bingung mobilnya ganti-ganti men. Lu pakai mobil apaan? Wah sekarang dia pakai mobil sports, Eropa. Gak ada atapnya. Tapi gue yakin tuh mobil belum jadi ya. Kok lu bisa ngomong gitu? Kan biasanya mobil tuh kalau dijadikan 4 pintunya. Ini cuma 2 masa. Yeay, norak lo. Dimana-mana kalau mobil sport itu memang 2 pintu. Kecuali kalau mobil kawinan cuma 1 pintu. Ayo lah ini lo. Kapal selam kali ya. Dokter Budi tuh. Kenapa? Gila, gue juga yakin dia pasti punya affair sama pasiennya. Hah? Yakin ada affair. Masa sih? Iya. Dia kalau gak affair dari mana dapetin cewek-cewek cantik seperti itu. Setiap hari ganti ceweknya. Bule, Ceko, wah orang Uzbekistan. Ya wajar lah dia ada affair sama pasiennya. Orang dia dokter spesialis kulit, tamunya artis-artis. Ya wajar aja kalau dia dapet affairnya itu cantik-cantik, seksi-seksi. Iya kan? Jadi dia dapatnya yang cantik-cantik. Affair lagi tuh ya? Makanya dia kan udah jelek tapi dia pintar tebar pesona. Sama kayak lo. Nah gua tanya nih dari tadi kita udah ngomongin dokter Namnu. Dokter Budi, lu sendiri nih sebagai dokter gigi. Gua ada affair sama siapa? Ada lah, itu mobil di depan hasil affair gua juga. Oh, emang lu bawa mobil apa sekarang? Itu mobil Jepang, mobil kecilan lah. Dan lu ada affair sama siapa? Ya, kalau dokter gigi, ya kan pasiennya siapa? Kalau bukan ibu-ibu pejabat, istri pejabat. Apalagi kalau pejabatnya rajin korupsi. Sekali lulus 5 juta. 10 juta. Iya kan? Tapi ngomongin soal profesi dokter, lu paling senior, Sob. 7 tahun jadi dokter, pasti lu punya affair. Iya kan? Ya enggak mungkin lah, Stan. Kok enggak mungkin? Lu ganteng, lu kaya, masa enggak ada pasien yang suka sama lu? Aneh-aneh aja lu. Ya enggak mungkin, Stan. Gue ini kan dokter hewan. Lupa. Tapi kadang-kadang kami kalau ngantuk juga bikin nafsu loh. Coba ini. Stres. Aduh, anak sehat. Tubuhku kuat. Karena kakekku. Kakek mau tanya itu adek. Kakeknya gede banget. Emang nomor berapa sepatunya? 39. 39? Iya. Tapi itu kan gede deh. 39 lebarnya kayak panjangnya 46. Kakek jangan mati dong. Kan kakek anak sehat.